Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dari hadiah yang diberikan oleh Ella Sayang Umi berupa Happy Birthday dari Opa Korea yang memang lagi ditunggu-tunggu nih oleh Ayu Ting Ting. Happy Birthday to me, Ayu Ting Ting. Ben Suju. Dan di sini juga banyak sekali hadiah-hadiah berdatangan nih untuk Ayu Ting Ting, karena memang hari ini masih dalam rangka ulang tahun Ayu Ting Ting yang ke-29. Dan hari ini banyak sekali hadiah-hadiah bertebaran nih di rumahnya Ayu Ting Ting. Wah, bunga-bunganya indah sekali ya. Subhanallah banget nih, alhamdulillah mendapatkan berbagai hadiah dari para sahabat tercinta. Rangkaian-rangkaian bunga indah dan segar berdatangan hari ini di rumah Ayu Ting Ting. Mulai dari Pak Otis, kemudian dari Berata Kata Sasmita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ya status Instagram terbaru dari Ayu hari ini. Kita fokus dulu ke kuenya Ayu Ting Ting di perayaan ulang tahun yang ke-29. Cantik banget. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, "Birthday kali ini aku kostum desain cake duit premium di Kaila Cake. Kuenya bisa request model apa saja sesuai keinginan kalian. Dan pastinya terbuat dari bahan pilihan yang rasanya kalian gak perlu takut, karena cake birthday ini mempunyai rasa lembut dan enak banget. Coba langsung yuk untuk birthday kalian di Kaila Kaila Cake." Dari penampilan dan warnanya sungguh menggugah selera, apalagi ditambah foto-foto cantik Ayu Ting Ting, Bilgis dan juga Opa Korea. Wah, pastinya bagi sahabat semua yang mau pesan kue yuk di Kaila Kaila Cake sesuai dengan Ayu Ting Ting nih, pastinya akan dibuatkan kue kesayangan kalian yang sesuai dengan bentuk ukuran yang kalian mau. Dari postingan tersebut dikomentari oleh Lucita Luna Manjalita, "Happy birthday sayangku si cantik Ayu Ting Ting. Doa terbaik buat dirimu neng, sukses dan makin banyak rezeki. Apa yang diimpikan terkabul, amin ya robbal alamin. Love you Ayu Ting Ting." Terima kasih doanya Lucita Luna Manjalita. Semoga Lucita juga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Dan dari Anwar Bab, "Happy birthday Bu Ayu, sehat sukses selalu ya, amin ya Allah ya robbal alamin." Terima kasih Kak Anwar atas doanya untuk Bu Ayu. Tim spesial hari ini dari akun Instagram Bronis TV, "Di hari spesial Euni Ayu kali ini kita bakal memberikan kejutan dan kemeriahan ulang tahun yang pastinya spektakuler. Penasaran gak sih bakal kayak apa keseruan ulang tahun Ayu hari ini? Cuma di Bronis Live hari ini Senin 21 Juni 2021 jam 12.30 hanya di Bronis TV." Wah, yang lagi gandrung ke Opa Korea, hari ini Bronis TV akan menampilkan sesuatu yang spektakuler khusus untuk Ayu Ting Ting nih. Penasaran semuanya? Jangan lupa tonton hari ini di Bronis TV jam 12.30. Ada Opa-Opa Korea pastinya ya. Wah, jadi gak sabar nih Mimin juga pengen lihat keseruan Bronis TV hari ini. Dari Shira, "Wow, gak sabar. Siapa yang hafal nama-nama OVA di atas? Kalau hafal kita satu Korea berarti hahaha." Dari Solali Lali, "Hore." Kemudian juga dari Sumir, "Pokoknya ketiga artis selalu dirayakan dengan meriah oleh tim Bronis. Gimana ya reaksi Pak Bram hari ini? So dia gak pernah dirayain oleh tim Bronis karena pas lu tadi ya Bronis dah libur. Semangat Pak Bram alias Pak Ivan Gunawan." Mimin juga mau lihat nih reaksi Ivan Gunawan hari ini di Bronis TV seperti apa, dan akan memberikan hadiah apa nih setelah pagi ini memberikan karangan bunga yang sangat indah untuk Ayu. Dari Irfan, "Inilah ditunggu Bronis." Wah, banyak sekali yang menunggu kehadiran Bronis ya, karena udah gak sabar nih perayaannya akan seperti apa. Dan di sini ada Isyashkan Fikias juga nih mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ayu Ting Ting. Ternyata Isyashkan Fikias teman dari India
gak pernah lupa sama Ayu Ting Ting, apalagi hari ulang tahunnya. Terima kasih Ishesh dan Vikyas. Wish you all the best. Semoga Ishesh juga selalu dekat kesehatan, keberkahan, dan lancar segala usaha dan juga pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini Ayu mendapatkan bunga cantik dari Brata Kartasasmita. Love Brata Kartasasmita. Bunganya sangat cantik, indah, dan menawan. Innovative decoration. Happy birthday Teh Ayu Ting Ting. Semakin sukses, makin dicintai keluarga dan fansnya Ayu Ting Ting. Kemudian juga di sini Dr. Rocky Chuan juga memberikan bunga indah untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah beberapa hadiah dari para sahabat untuk Ayu yang memang sekarang sedang merayakan pesta ulang tahun. Klik Host juga memberikan karangan bunga Happy Birthday Mr. Ayu Ting Ting. Dan di sini juga dari Bunda Erika Sudarsono mengirimkan bunga yang sangat indah nih untuk Ayu hari ini. Dan juga di sana ada ucapannya Happy Birthday kesayangan Ayu, semoga yang terbaik bagimu, sayang dan doa. Tertanda Erika, Om Son dan Raihan. Terima kasih Bunda Erika Sudarsono. Dan di sini juga ada kiriman spesial nih dari Pak Otis. Seperti yang kita tahu, Pak Otis adalah salah satu orang yang berkuasa nih di Antv. Terima kasih Pak Otis, Presiden Direktur Antv, yang baik hati, tampan, dan juga ramah kepada siapapun. Dear Ayu, selamat ulang tahun, selalu menjadi yang terbaik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Dari Pak Otis Haijiri, terima kasih sudah mengirimkan rangkaian bunga cantik untuk Ayu Ting Ting. Alhamdulillah, persahabatan dan juga pertemanan bersama Ayu Ting Ting masih terjalin ya. Meskipun Ayu sudah jarang tampil di Antv, tapi Ayu Ting Ting tetap nih di hati Pak Otis. Kiss Otis Haijiri, makasih Pak sayang. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Oke sahabat, inilah beberapa kado spesial yang dikirimkan oleh orang-orang spesial untuk Ayu Ting Ting di hari ulang tahunnya yang ke-29 tahun. Dan hari ini Ivan Gunawan mengirimkan juga bunga cantik serba putih untuk Ayu Ting Ting. Wah, spesial untuk Ayu ternyata ini ya. Special from the one and only. Ini bunga besar banget cantiknya, masya Allah. Dari siapa ini? Amin. Makasih Aigu. Cantik amat sih bunganya. Kasih ya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai perkembangan Ayu Ting Ting hari ini. Nih, tetap dukung channel ini ya sahabat semua. Selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Doakan Ayu selalu sehat dan selalu bahagia. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadiah-hadiahnya.